yang sehat, dan ini teman-teman bisa bikin buat sahur juga bisa penuh dengan nutrisinya. Dalam piring kita itu luar biasa sebenarnya buat sensori, buat pencernaan kita. Atau kepengen apa cemilan sehat ini tuh penuhnya nutrisi, jadi nggak banyak-banyak pengennya jadinya, karena udah ada lemaknya, udah ada gulanya. Naturopathic practitioner. Halo, sorry saya kesorean banget hari ini. Ini hari Minggu, ini saya masih dalam pakaian rumah aja. Mau ajak teman-teman semua untuk Ramadan Cooking Club. Nah, saya ada kedatangan tamu istimewa. Mudah-mudahan belum terlalu telat. Siapa nih? Ini saya tadi yang menghubungi saya. Ayo, aku sambil nunggu. Jadi aku akan live dengan. Nah, ini dia. Halo, selamat. Halo, iya Bu. Selamat sore, maaf ya Bu, telat banget hari ini. Sorry, iya. Lihat wajahnya boleh enggak? Sebentar aja ya. Boleh. Iya. Nah, sekarang saya akan mulai bikin Nutella versi sehat yang lebih gampang ya. Bumbunya adalah, bahan-bahannya adalah ini kacang Brazil nut yang sudah diaktivasikan dan saya panggang sedikit, 280 gram, 360 gram. Okay. Lalu saya akan tambahkan sea salt, setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Lalu saya akan tambahkan vanilla ekstrak 1 sendok teh. Teman-teman, ini sirup dan vanilla ini luar biasa. Nanti mungkin saya tambahkan ya. Ini saya tadi kehabisan, saya beli. Kalau ingat ya, kalau vanilla itu sebaiknya warnanya coklat, jangan yang putih teman-teman. Kalau itu berarti sudah direfinasi. Oke, nah udah nih ya. Lalu kita akan berminyak. Sabaran, tapi ini hasilnya banyak nih. Dan teman-teman ya, dari ini saya itu bikin cemilan raw seperti ini. Kemarin saya udah tunjukkan sebenarnya di Ramadan Cooking Club hari keberapa ya. Nih saya simpen aja di kulkas. Ini tuh protein balls. Jadi dari si Nutella ini saya bikin gini. Jadi kalau saya lapar-lapar atau kepengen apa cemilan sehat, ini tuh penuhnya nutrisi, jadi nggak banyak-banyak pengennya jadinya, karena udah ada lemaknya, udah ada gulanya.
Nah, itu mulai kelihatan minyaknya udah mulai keluar. Udah mulai berminyak. Lanjut ya teman-teman ya. Kalau mau yang versi yang ditambahin sama PCO ada di Ramadan Cooking Club hari ketiga kalau nggak salah. Nanti saya akan masukin YouTube. Sudah mulai mengeluarkan minyaknya. Dibandingkan makan minyak goreng dalam Nutella, mendingan kita minyaknya minyak sehat dari kecap. Baru kita masukkan. Ini dairy free dark chocolate ya. Ini 85 gram. Nanti teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Keren banget ini. Langsung immediate tercampur sama coklatnya. Lihat teman-teman. Meleleh. Pecah. Pecah maksudnya, aduh saya mau sok-sok kayak anak-anak ini. Anak muda pecah. Ini lihatlah. Enggak pakai macam-macam, cuma 4 bahan aja. Ya. Sudah meleleh dia. Jadi dia begitu dicampur dengan coklatnya, dia langsung meleleh. Bagi yang suka lebih coklaty, bisa tambahin coklatnya lebih banyak. Kalau saya sih ini udah oke banget, karena itu dark chocolate ya. Tuh, lihat hasilnya. Ini nggak pakai minyak-minyakan ya teman-teman. No minyak-minyakan. Kalau kemarin kan ada minyak-minyaknya. Dan ini kalau misalnya tambahan, biar lebih sehat ya. Tapi saya anjurkan untuk nambahinnya terakhir. Adalah Comfita Manuka Honey. Jadi buat biar lebih manis, biar nggak kalah sama yang buatan pabrik. Nah ini buat kalau memang mau menambahkan rasanya biar lebih manis, terus juga menambahkan manfaatnya. Nah kalau Manuka Honey ini kan ini obat ya sebenarnya ya, obat alami. Macam-macam manfaatnya, bisa menurunkan kadar kolesterol. Tadi kan Bu Inai ada masalah kolesterol sebelumnya. Nah ini saya masukinnya belakangan dan saya aduk dengan gentle aja. Nggak saya spin. Ya, kita kalau beli produk yang mahal begini dan bagus, jauh-jauh import, kita perlakukan seperti kita memperlakukan orang-orang tercinta di keluarga kita. Di alam-alam, disayang. Udah, seperti itu saja. Terus dicicipi, kalau udah sesuai dengan cita rasa keluarga, udah deh. Nah, ini kan udah jam buka puasa nih. Saya akan menunjukkan ini, biar nggak mau kalah dengan para chef-chef yang sudah dibayar oleh Nutella atau selebriti-selebritian. Saya akan bikin menu buka puasa takjil yang sehat. Dan ini teman-teman bisa bikin buat sahur juga, bisa penuh dengan nutrisinya. Jadi ini bisa begini ya, ini cara pertama. Ini Nutellanya, biar lebih menarik selera.
saya tuh tidak terlalu artistik orangnya, nggak apa-apa. Lebih ugal-ugalan saya. Nah, ini adalah overnight oats. Ya, ini adalah jadi oats, terus chia seed, lalu kita bisa tambahkan cinnamon bubuk, taburin, diemin semalaman atau 2 jam minimal. Ini tadi saya cuma sekitar 2 jam. Karena saya baru bikinnya pagi-pagi. Saya tuh bingung mau bikin apa, jadi saya sesuaikan saya juga kepengen apa hari ini. Seperti ini ya Bu Ibu, ini sama bulan puasa harus ada nih selalu di kulkas. Nah, tinggal masukin. Oke. Taruhin kurma di atasnya. Ini kan jadi menu buka puasa yang luar biasa. Oke, bisa tambahin lagi di atasnya Nutella. Nutella madu manuka. Ini yang pertama ya, atau boleh juga sesimpel aku lagi pengen menambah buah-buahan berries, Bu, karena kurang apa vitamin C-nya, biar lebih banyak vitamin C. Boleh banget. Nah, saran kedua, penyajiannya bisa dengan blueberries. Wah, ini bagus banget buat otak kita, buat antioksidan kita. Tentu, tambahin Nutellanya. Seruuuh. Ya kan? Tuh. Yang ketiga, biar nggak bosan ya teman-teman, kita harus variasikan, dan warna-warna dalam piring kita itu luar biasa sebenarnya buat sensori, buat pencernaan kita. Nah, kita akan tambahkan strawberry. Tambahin deh Nutellanya. Ngiler nggak yang mau buka puasa? There you go. Sesimpel itu. Dan isinya ini gampang banget, tapi nutrisinya luar biasa. Ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada omega-3-nya, ada vitamin C-nya. Aduh, ada vitamin B-kompleksnya. Numpluk. Atau simple, sesimpel begini ya teman-teman. Tuh, balurin. Cara. Ya kan? Jadi itulah menu masakan saya hari ini.